hati lunak. Bulan tersebut bulan bertekstur kasa dan berupa lakukan tumpukan atau barang kasa. Bulan memiliki diameter 3044 km dengan masa 0,012 masa bumi dan masa jenisnya 3,4 gram. Jarak rata-ratanya berdiri 383 km atau sebanding dengan 30 kaki diameter di bumi. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi. Tidak mempunyai sumber cahaya sendiri. Cahaya berasal dari pantulan cahaya matahari, objek yang dikenal sebagai satelit. Bumi ini merupakan salah satu anggota tata surya yang senantiasa mengelilingi planet ketiga dari matahari ini. Bulan juga merupakan satelit terpadat kedua setelah Io yang merupakan satelit Jupiter. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun bulan tampak sangat berbinar dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap dengan tingkat kecerahan sedikit lebih tinggi daripada aspal cair. Udara, air terlebih lagi, kehidupan tidak terdapat di bulan. Pada Maret 1971, instrumen bulan yang dipasang oleh astronot Kerman adanya air yang melewati permukaan bulan. Uap air tersebut hanya bertahan 14 jam dan menutupi permukaan seluas 100 mil. Ternyata setelah diusut oleh para ilmuwan, endapan es setebal 2 meter ditemukan di beberapa kawah. Saya ingin soal kreasi seorang astronom Prancis bernama Edouard bahwa awan debu panas ini perlahan terkontraksi kemudian mendingin membentuk cincin gas. Di sekelilingnya cincin gas tersebut yang membentuk bulan. Wah, menampakkan cat burek. Dari ini menyatakan gravitasi bumi menarik bulan yang terbentuk di tempat berbeda dalam tata surya kemudian sedang berjalan dari bagian yang jauh dari tata surya, tapi kemudian bergerak terlalu dekat dengan bumi sehingga ditampak oleh gravitasi bumi. Tidak dari terburuknya besar. Pada tahun 1974 muncul teori yang menyatakan bulan diperkirakan terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Tak lama setelah pembentukan bumi, hipotesis yang paling diterima saat ini menjelaskan bahwa bulan terbentuk dari sepihan yang terlepas setelah sebuah benda langit seukuran mar bernama Tehila. Cek fungsi bulan. Berikut fungsi bulan bagi bumi. Melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid. Mengontrol kecepatan rotasi suatu planet karena efek gravitasi tidak net dalam sejarah bumi. Tapi dengan memberikan perhitungan benda lain, benda lain, benda lain, perlambat rotasi bumi yang dulunya bumi rotasi cepat menyebabkan perputaran siklus air laut yang menyebabkan macam suhu. Meteor yang menuju ke bumi ditolak atau diarahkan melalui gravitasi bulan serta gaya magnetik bulan memblokir radiasi sinar ultraviolet yang berefek buruk bagi tubuh membantu kita melihat di malam hari. Rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada proses bulan mengitari bumi sekali dalam sejak
Gravitasi dari bumi menarik pasang besar terdekat, mencoba untuk menjaganya, tetapi tetap sama. Hal ini membuat gesekan pasang yang menelankan perputaran bulan. Bulan tidak hanya satelit yang mengalami gesekan dengan planet umumnya. Seperti bulan terbesar hanya bulan dari planet Saturnus-Hiperio yang mana perputaran tidak sempurna dan berinteraksi dengan bulan yang lain tidak sesuai pasangnya. Fase bulan. Revolusi merupakan gerakan atau peredaran bulan yang melindungi bumi. Waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi adalah 27 hari 7 jam 3,2 menit. Saat berevolusi, luas bagian bulan yang terkena sinar matahari juga berubah-ubah. Perubahan bentuk bulan tidak disebut fase bulan. Dalam sekali revolusi, bulan mengalami 8 fase. Apabila dirata-ratakan, fase bulan berlangsung selama 3-4 hari. Berikut pembagian 8 fase revolusi bulan. 1. Fase 1. Bulan baru atau new moon. Sisi bulan yang menghadapi bulan bumi tidak menerima cahaya dari matahari, maka bulan tidak terlihat. Fase ini terjadi di hari pertama di mana bulan berada di posisi 0 derajat. Fase 2. Sabit muda atau making spinner. Selama fase ini kurang dari setengah bulan yang menyala dan sebagai fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. Fase ini terjadi di hari keempat di mana bulan berada di posisi 45 derajat. Dilihat dari bumi, bulan tampak melengkung seperti sabit. Fase 3, kuartal 3 atau split kuartal. Bulan mencapai tahap ketika tahap setengah lingkaran. Fase ini terjadi di hari ke-8 di mana bulan berada di posisi 90 derajat. Fase 4 atau making globus. Awal fase ini ditandai saat bulan sepenan. Bagian yang tampak akan lebih besar pada hari ke-11 bulan berada pada posisi 135 derajat dan terlihat seperti cakram atau bulan cembung. Fase 5 atau full moon. Pada fase ini bulan berada di posisi berlawanan dengan bumi dan cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14. Fase 6 atau waning gibbous di mana bagian utama akan semakin kecil secara bertahap. Fase ini terjadi di hari ke-12. Bulan berada pada posisi 35 derajat. Penampakannya dengan cakram. Fase 7 atau waning atau sesuatu setengah dari bulan terlihat. Fase ini terjadi di hari ke-21. Bulan berada tepat pada posisi 270 derajat. Penampakannya in the sky, gazing far into the night, I raise my head.